Potongan video aksi spontan saat Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dedi Mulyadi tiba-tiba berdiri dan membagi makanan untuk para petani viral di media sosial. Saat itu para petani tampak tengah duduk di pinggir sawah sembari mendengarkan sambutan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Sabtu 6 Juni 2020. Dedi Mulyadi yang semula duduk tampak bangkit dan membawakan makanan untuk para petani hingga beberapa kali. Dikutip dari tribunjabar.com, kehadiran Dedi Mulyadi kala itu diketahui mendampingi Menteri Pertanian dalam kunjungan kerja Menteri Pertanian di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Dedi Mulyadi awalnya terlihat duduk di kursi undangan, yang mana di depannya disediakan sejumlah hidangan. Mantan Bupati Purwakarta itu tiba-tiba berdiri dari duduknya dan mengambil sekeranjang kue dan buah-buahan, lalu menyerahkannya ke para petani yang tengah duduk melongo di samping panggung. Aksi Dedi ini mendapatkan sambutan hangat dari para warganet di media sosial. Saat ditanya tentang aksinya itu, Dedi hanya tersenyum dan mengatakan bahwa hal tersebut spontan ia lakukan karena melihat para petani duduk kepanasan. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!